Halo guys, balik lagi sama saya Oyen Barbar. Di video kali ini saya akan bagiin addon Gatot Kaca yang terbaru. Saksikan terus supaya tidak ketinggalan info. Jangan di skip. Kita ganti, kita cari spawn egg-nya. Nah, kita cari spawn pentolnya. Sudah ada. Tinggal kita spawn saja. Gak tahu spawn di mana, guys. Nah, tulisan nah skinnya beda. Kayak ginilah. Tuh. Nah, emang bentuknya begini. Udah kita adu pakai mutan zombie biar gelut keren, biar olahraga dia, biar terbang loh guys. Cepat kita spawn di sini lah. Si gendut, ngapain lu cepetan gelut, ngapa diem-diem bay? Gendut vs Kuru, siapa yang menang? Menurut kalian gendut akan menang? Atau kasih kurus? Nah, si kurus, si Gatot Kaca menyimpan pasukannya. Pasukannya keren kan? Pakai perisai, dia pun bisa terbang ya guys. Kayak mode kreatif aja ya guys, bisa terbang. Mati pun si gendut. Mati suri lagi. Dia terbang dan musuhkan pasukan. Siapa yang menang? Gendut satu kali lagi. Levelnya. Yo, gelut, siapa menang? Woi. Gatot Kaca pun menang. Si gendut kalah. Dah mati. Nah, nih Gatot Kaca mati jadinya begini. Kenok gini ya, guys. Keren. Skinnya jadi baru, udah update sih. Gue nggak tahu mau apa ini. Nah, kita akan membuat sebuah Gatot Kaca super big ya guys. Caranya mudah. Kalian tinggal memunculkan Lightning Bolt saja untuk menggabungkan dengan Gatot Kaca. Jika kalian terserah, kalian mau bikin apa, yang penting ada Lightning Bolt-nya atau petir. Kayak ngubah Hilaker jadi penyihir gitulah. Tinggal spawn aja di sini. Masa spawn di langit? Nah, gini. Lu diem, jangan lompat. Kalau mau bermain, ini bukan tempat bermain. Ini tempat kuburan, loh. Nah, ada tulisan Gatot Kaca super berhasil hidup. Berarti berhasil. Tapi darahnya sedikit. Tenang aja. Kenapa darahnya bisa seperti itu? Karena darahnya sudah bertransformasi menjadi banyak ya guys. Ya nggak mau gelut, bunuh aja lah.
Nah, ada tulisannya mode kentang diharapkan jan mode elit. Jadi kalau udah mode kentang ya udah nggak usah jan mode elit lagi. Kalian mau tahu gimana caranya supaya biar bisa mode kentang seperti ini? Jangan di skip dulu karena di akhir video ini ada tutorialnya ya. Nah, kalau mau bikin yang super big, kalian bisa dari sini juga loh. Caranya tinggal tulis oyen Gatot Kaca begini. Habis itu, itu ada tulisan oyen charger gitu lah ya guys. Ya salah. Baleni lah. Kita balik ya. Charger ya, bukan charger. Nah, ada tulisannya gini. Nah, ada tulisannya Gatot Kacanya mode. Kuno aja yang kecil nggak kuno. Iya, gue hampir lupa fitur ini. Nah, kalau kalian sudah membunuh Gatot Kaca ini, dia akan memunculkan pasukan. Dan komunitas Gatot Kaca lainnya pun ikut marah sehingga mereka memakai senjata seperti ini. Bertarung dengan mutan zombie saja ya, biar gelap. Gak lama nih. Ya, Gatot Kaca kontal. Terpental. Ya, penyimpanan terhabis. Ya. Udahlah ya, guys. Cukup itu saja dulu. Kalian bisa mengakunya sendiri. Nah, oyen aku sepertinya tetap biasa saja. Ini bisa dipegang di tangan kiri, tapi keren kan? Kalau nggak keren ya udah. Taruh aja komen box. Nah, gini tampilannya keren ya. Oh ya, keren. Ya udahlah. Tutorialnya begini ya. Caranya exit. Kalian pencet ini yang di HP ini. Mode kentangnya atau tinggal kalian geser saja. Mode kentang atau mode Android Elite. Mode kentang Elite. Nah udah ya guys, dadah woy. Jangan lupa subscribe. Don't kiss me. 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 Don